lah. Ya, aduh, fansku, makasih ya udah ngantor. Tanda tangannya nyusul ya. Di main artis-artisan. Ya habisnya. Nyaho, halo guys, bagi sama aku. Ya, video kali ini ya, aku mau Alexandra sih gantung lagi guys. Dulu video kali ini ya, kita bakal melanjutkan kisah Serena yang study tour ya. Sebenarnya aku tuh masih banyak hal yang aku penasaranin ya. Ada hubungan apa sih antara Serena sama Ratara? Itu sampai sekarang tuh kayak masih ada hal yang mengganjal gitu ya. Cuma emang belum kuungkap aja, mungkin suatu saat nanti bakal kuungkap guys ya, atau mungkin di video ini. Oke, jadi ngobrol lagi, let's go. Oke, kita mulai sekarang guys, kita play. Masih kurang nih, 5 potong lagi. Suruh si Serena lagi tuh gantian. Capek mbak sudah aku. Duh baru aja 4 kayu kau potong. Enak betul mulutmu bilang aja. Lehermu juga aku potong tuh nanti. Oh, berani kau. Kau ngajak betumbuk bilang. Betumbuk apa gerak sini? Aduh mbak, tolong itu monyet rabiesnya di kerangkeng dulu ya. Oh, minta dipenggal emang nih anak. Iya. Itu aku lagi ngomong yang lain kok, jadi kau yang merasa. Oh, nantangin kau. Ayo, semangat, Ser. Dikit lagi ke potong. Ya, semangat, Ser. Tuh. Kok bisa kepalanya yang kepotong? Salah. Nih, pasang lagi cepat. Gimana sih? Kayunya yang lepas, bukan palamu. Raki, kau ajalah yang bergaji. Ya, kau lah dulu ya. Gak ada yang lepas, bani bautnya. Longgar. Weh, tuh leher apa yang sel pintu pakai baut? Kalian gak capek kah? Ya kalau aku capek lah. Lah kalian gak ngapa-ngapain dari tadi pakai sok-sok capek lagi. Heh, kok gak tahu effort kami duduk di sini dari tadi hidup oksigen tiap 2 detik. Duduk lipat kaki sama 2 jam. Kok kira gak pakai usaha? Bantu doa juga. Bah, sok-sok pakai effort lagi. Yalah, seramu lah situ. Mending aku beli es. Titip. Beli sendiri. Ada tangan tuh digunakan untuk berjalan. Kaki. Kok rasa minyak tanah ya? Lah, bukan rasa teh, kau salah minta topping kali. Enggak, beneran tadi aku udah bilang es teh aja satu. Tapi kok harganya 20.000 ya? Kalau topping, mahal. Ih ya kali es teh pakai topping minyak tanah. Nah, jangan-jangan. Oh ya ampun, gak boleh suzon. Gak boleh. Kok gitu ya? Jangan-jangan punya aku rasa bensin lagi. Salah. Orang-orang ini apa sih? Kerjaan kita udah kelar semua kan? Oh iya udah, yay, waktunya menyantui. Bagian kami udah selesai, bagian potong-potong. Oh iya Fanny, nanti tolong amankan bani alat-alatnya ya. Okay. Takut kececer atau tampil sama anak kelas lain, mbak. Apaan tuh? Loh, itu kok barang kita semua diangkutin? Si Fanny yang panggil, katanya kau suruh diamankan. Salah, astaga Fanny. Amankan disimpan lemari, woy. Kenapa malah diangkut kayak razia gini? Makin kesini, makin kesana. Marahin, Ser, marahin. Jadi tadi malam kau hilang kemana, Ser? Panik, weh. Aku nunggu kalian sampai ketiduran. Nggak tahu ya, tapi yang pasti masih di sekitar kebun binatang itu. Jadi beneran yang pulang bareng dari sana kemarin itu bukan kau ya? Udah, Raki, jangan kau banyak tanya. Dia kepalanya agak pusing. Nanti biar ku ceritakan aja lengkapnya. Oh, oke. Oke. Tapi kalian udah tahu kah? Tadi aku dengar guru-guru lagi ngobrol. Kayaknya hari ini kita pulang tahu. Loh, kenapa? Bukannya masih lusa kita baru pulang? Apa mungkin karena kejadian Serena hilang ya? Jadi dirasa bahaya sih, makanya kita cepat pulang. Gak tau lah, paling bentar lagi dikasih tahu. Monica, Serena, masuk dulu sini. Nah, tuh kan, cepet sana kalian. Sudah sarapan kalian? Sudah, Pak. Jadi gini, rencananya hari ini kita pulang. Study tour kita sampai hari ini aja. Ya, kenapa, Pak? Tadi setelah saya sama beberapa guru diskusi, kayaknya lebih baik kita pulang hari ini. Di sini rasanya kurang aman. Ditakutkan kalau nanti ada yang hilang lagi kayak kamu tadi malam. Ya, Pak. Jadi gara-gara saya hilang tadi malam, jadinya semua harus pulang juga hari ini. Iya, karena bukan cuma kamu. Tapi bisa aja kejadian ke teman-teman yang lain juga. Untuk mengantisipasi itu, lebih baik kita semua pulang hari ini. Janganlah, Pak. Saya ajalah yang pulang. Sebenarnya targetnya cuma Serena, Pak. Jadi nggak akan berdampak ke teman yang lain. Oh, begitu ya? Berarti study tour tetap berjalan seperti biasa, harusnya nggak akan ada masalah. Kamu pulang duluan aja nggak apa-apa ya? Daripada nanti ada hal-hal yang nggak diinginkan kejadian lagi. Iya, Pak. Nggak apa-apa. Aman. Kasian juga yang lain kalau mendadak pulang sekarang. Pasti pada belum siap, Pak. Nanti keburu-buru malah kenapa-napa.
Kalau gitu sebentar ya, saya cari mobil buat ngantar kamu pulang. Oh iya, Ratara, kamu ikut saya sebentar. Kau beneran gak apa-apa kah pulang duluan? Iya, Ba, santai aja. Yang penting kan aku udah sempat ikut jalan-jalan. Yaudah, aku mau balik ke kamar siap-siap dulu ya, Mon. Aku ikut juga lah. Ya, aduh, Felixku, makasih ya udah ngantar. Tanda tangannya nyusul ya. Dih, main artis-artisan. Ya habisnya kalian kenapa sih? Udah kayak mau ngantar orang kemana aja, nanti ketemu juga lagi di sekolah. Udah sana, bubar. Kalian ngumpul gini nanti dikira aku maling ayam, woy. Yaudah, ayo guys, bubar. Aduh, inikah rasanya jadi anak hits? Oh. Apa nih? Kenapa? Siapa nih? Papamu. Oh. Halo? Di penginapan, Pak? Pelan-pelan, Pak, tenang dulu. Gak usah, Pak, jauh ini tempatnya. Nanti aku pulang sendiri aja. Oh iya, Pak. Iya, Pak, oke. Oke, ngomong apa? Iya. Kenapa nelpon di HP-nya? Iya juga ya? Pasti dikasih taunya nih kalau aku hilang. Nih, makasih. Kau pulang bareng kakakku aja ya. Kebetulan dia ada di dekat sini juga. Oh, dia ada proyek daerah sini. Yaudah, sip lah. Ser, ini catatan buka. Eh, apa iya ketinggalan? Oh iya, makasih ya weh. Untung aku cek lagi, pasti ada yang ketinggalan. Eh, itu kah? Iya, bawaanmu itu aja. Iya, ini aja. Yaudah, makasih banyak ya. Oh iya, Mon, kalau ada tugas lagi pas tadi tour, aku lihat punyamu ya. Iya. Iya. Oh iya, satu lagi. Semangat membawa ketiga kopermu itu. Sudah gak ada, aku lagi yang bantuin kau bawa. Lah iya ya, ih kau bah. Semangat, baik. Bawa koper. Ya ampun, udah bubar tadi, balik lagi kalian. Makasih ya fansku, bye. Tanda tangannya nanti ya, di sekolah ya. Lihat kelakuannya kayak habis gak terjadi apa-apa. Dia biar kena musibah apapun juga kayaknya bakal tetap gitu. Hihi aja. Setelah kejadian itu, aku dipulangkan. Wih, dia dipulangkan gak tuh? Untung ada Kak Rayla, BTW dia kakaknya Ratara. Tapi karena kita sudah biasa jalan bareng, jadi santuy aja ya, anggap aja mobil sendiri. Kan, gak tahu diri memang. Lalu, study tour pun berjalan seperti biasa. Gak ada hal-hal aneh yang terjadi lagi. Teman-teman yang lain juga menjalankan aktivitasnya dengan normal. Dan kelas hutan dengan kegiatan abnormalnya. Sebenarnya mau lama-lama lagi sih, tapi apalah daya ya daripada ada bencana lagi. Ya kasihan gak ikut. Habis kah? Habis dong guys. Oke guys ya, videonya udah habis. Ini kayaknya tamat gak sih seri study tournya? Karena kan mereka udah pada pulang ya. Cuma ini gue masih penasaran banget, gak ada hubungan apa sih antara Ratara sama Serena. Apalagi si bapaknya Serena tuh kenapa nelponnya ke Ratara? Dan apakah si bapaknya Serena tahu kalau Serena sempat hilang? Kayaknya tahu gak sih? Harus diceritain gak sih? Soalnya kan ya itu hal yang penting ya. Tapi kenapa ya kakaknya Ratara tuh kayak ngeledekin si Ratara ya, karena dia gak ikutan makan bareng Serena. Nama kakaknya Rayla. Oke, gue bakal ingetin ya nama kakaknya si Ratara. Dan kakaknya cantik juga. Oke, ya, see you di video. Jangan lupa like, share, dan subscribe.